Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di channel saya yaitu ARPSH. Kali ini saya di PJL 154 Stasiun Cimindik. Nah, kali ini saya akan hunting kereta api yang dari Cimahi ke Bandung itu berjalannya pelan sekali ya teman-teman, karena ada pergantian rel dan bantalan. Dan juga ada kereta api Sayu 301 yang dari Purwokerto ke Pasar Senen menggunakan CC06 alias Puong. Oke, kita akan lanjut hunting kereta api Argo Parahyangan Gajayana dari Kiara Condong. Tujuan akhir stasiun Gambir, persiapan melintas di jalur 3 stasiun Cimindi. Oke, kereta api Argo Parahyangan Gajayana sudah melintas stasiun Cimindi. Lanjut huntingnya. Itu dia kereta api lokal Bandung Raya 457 dari stasiun Cicalengka, tujuan akhir stasiun Padalarang. Persiapan berangkat kereta api lokal Bandung Raya di jalur 3 stasiun Cimindi. Oke, KA457 sudah berangkat dan lanjut hunting kereta api lokal Bandung Raya dari Padalarang. Nah, itu dia kereta api lokal Bandung Raya sudah mulai terlihat dari sana. Persiapan masuk di jalur 2 stasiun Cimindi. Dan sepertinya kereta api lokal Bandung Raya ini mulai berjalan perlahan untuk memasuki stasiun Cimindi ya. Mungkin karena adanya pergantian rel dan bantalan ya teman-teman, jadinya kereta ini berjalan perlahan, maksudnya berjalan pelan sekali sampai memasuki stasiun Cimindi ya. Oke, disaksikan videonya kereta api lokal Bandung Raya mulai memasuki jalur 2 stasiun Cimindi. Yeah.
Oke, kereta api lokal Bandung Raya sudah memasuki jalur 2 stasiun Cimindi. Oke, lanjut hunting kereta api Serayu Pagi. Oke, itu dia kereta api Serayu Pagi sudah terlihat di sana. Persiapan melintas di jalur 2 stasiun Cimindi dengan berjalan pelan banget di jalur petak Cimahi sampai Cimindi. Oke, kereta api Serayu Pagi sudah mulai melintas stasiun Cimindi. Oke, lanjut hunting kereta api lokal Bandung Raya dari Cicalengka ya. Sekali lagi mohon berhati-hati di arah kereta api dari arah timur dan dari arah barat. Di mana untuk siap melakukan pintu. Terima kasih. Nah, sudah ada pengumuman bahwa kereta api lokal Bandung Raya ini akan berpapasan dengan kereta api Argo Parahyangan di petak Cimindi Cimahi. Oke, klaksonnya sudah mulai menyala. Persiapan berangkat kereta api lokal Bandung Raya di jalur 3 stasiun Cimindi dan akan berpapasan dengan KA48 Argo Parahyangan dari stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Bandung.
lokal Bandung Raya sudah berangkat dan Argo Parahyangan melintas langsung stasiun Cimindi. Oke, lanjut huntingnya. Oke, itu dia ada kereta api lokal Bandung Raya dari Padalarang persiapan masuk di jalur 2 stasiun Cimindi menuju ke Cicalengka. Oke, kereta api lokal Bandung Raya sudah mulai masuk. Oke, kita akan lanjut hunting kereta api Serayu 301 menggunakan Fox. Oke, lanjut. Oke, perjalanannya menutup persiapan melintas langsung kereta api Serayu pagi 301 dari Purwokerto tujuan Pasar Senen, Fox Hood RI. Wow, saya pertama kali melihat kereta api Serayu pagi 301 menggunakan Pongs ya. Lokomotif ini berstiker Hood RI Kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Ini sangat momen langka sekali ya, teman-teman. Harus kita abadikan ya, teman-teman. Oke, keretanya sudah mulai mendekat. Persiapan melintas langsung kereta api Serayu pagi melintas di jalur 3 stasiun Cimindi. Oke, kereta api Serayu pagi sudah melintas stasiun Cimindi. Oke, sekian dulu video hunting kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.